Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Holy Boy. Yap, di video kali ini gue mau ngasih tahu tutorial cara install mod grafik terbaik di game GTA 5 kalian ya guys ya. Nah, ini mod grafik yang gue pakai ini yaitu mod grafik dari Natural Vision Evolved. Beh, ini benar-benar sumpah ini keren banget ya guys ya, lihat nih. Kalian bisa lihat nih untuk tekstur aspalnya sampai benar-benar kelihatan nih, ada bolong-bolongnya juga. Terus objek ya, kendaraan, warna, gedung-gedung di belakang, langit, sama mataharinya juga lihat tuh. Waduh, ini baru jam 7 pagi kita serasa masuk ke dunia game guys. Benar-benar sumpah, ini mod grafiknya enak banget, nyaman dilihat ya guys ya. Kayak benar-benar real life di dunia nyata guys. Dan untuk tutorial installnya ada dari video, jadi simak videonya sampai selesai. Nah, kalau kalian belum tahu, size dari mod grafik ini adalah 12,5 GB. Ini benar-benar mod grafik yang besar ya guys ya. Biasanya kalau mod grafik ya yang low end itu cuma 5 MB, 10, 15 ya. Ini 12,5 giga anjir. Untungnya PC gua ini bisa ngangkat guys. Silakan kalau kalian mau install ada di akhir video ya guys ya. Dan sekarang di sini kita bakal review mod Natural Vision Evolved ini seperti apa guys. Nah, ini gua udah spawn kendaraan, kalian bisa lihat di sini. Ini gila sih. Waduh, salah kebelasannya guys. Salah duduk. Nah, lihat tuh. Beh, ini baru jam 7 pagi ya guys ya. Sekarang kita atur waktunya. Di sini kita time. Gua tadi pause di jam 7. Ini kita majuin 1 jam ya guys ya. Set jam 8 ini suasananya seperti ini. Beh, ini lebih enak guys. Jam 8 kita tambahin lagi jam 9 jadi lebih warm. Set jam 10, jam 11, jam 12 ini beh gila lihat tuh. Untuk tekstur warna pohon-pohon vegetable-nya juga, vegetation-nya juga warnanya enak banget dipandang guys. Nah, langsung kita tambah lagi jam 2:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30. Ini lihat ini. Tekstur warna-warna dari mobil juga wah gila sih. Ini sumpah mod terbaik yang pernah gua pasang guys. Dan kita lihat nih yang paling the best katanya di malam hari guys. Kita tambahin lagi sekarang nih. Jam 18, jam 6 nih, jam 6 sore maghrib kayak gini guys. Kalau di Amerika masih terang ya. Jam 7, jam 8 nih, 8:30 malam. Nah, ini udah mulai malam dia tuh. Gila sih ini sumpah. Nah, ini sudah mulai jam 10:30 malam. Nah, ini jam 12 malam. Ini jam 12:30 guys. Bener-bener ini lihat nih. Gila sih. Ini bener-bener real ya guys ya. Untuk kualitas warna segala macamnya kita berasanya kayak di bener-bener lagi di jalan dia tuh. Apalagi kalian kalau main pakai headset ya yang bagus, terus lampu kamarnya misalkan dimatiin, beh ini gila sih, ini keren banget guys. Nah, ini subuh-subuh, jam 5 pagi, jam 6, dan ini jam 7 pagi seperti yang tadi guys. Sekarang kita coba untuk weather. Oke, kualitas ekstra sunny itu seperti ini ya. Nih, beh gila. Kita ganti ke clear, nggak terlalu berpengaruh ya ke clear. Kita ke netral, agak sedikit mengurangi warnanya, fog. Nah, ini nih. Mulai kayak, wah ini keren juga guys. Gini-gini nih, beh lihat tuh. Ini gila sih ini sih. Enak sumpah anjir. Nyaman banget sumpah di mata anjir. Oke, langsung kita lanjut. Froggy, seperti ini. Terus overcast, cloud. Nah, ini cloud itu berawan ya. Tapi gua nggak bisa lihat awannya. Oke, selanjutnya clearing. Nah, ini wih enak sumpah. Nah, ini udah mulai hujan guys, rain. Nah, ini kalau misalkan kualitas hujan kayak gini ya guys ya. Beh gila mantap sih. Ini benar-benar real ya guys ya. Nah, nanti jalannya basah, apakah efek basahnya bakal kelihatan atau tidak ya guys ya. Oh ya, BTW di sini gua bakal kasih tahu settingan yang gua pakai ya guys ya. Settingan gua semuanya tidak di ultra guys. Jadi kita lihat di sini untuk settingan gua grafiknya ya. Ini seperti ini aja nih. Benar-benar grafik yang normal ya. Enggak yang sampai ultra very high. Enggak guys. Kalau misalkan semua jadi very high dan di ultra ini makin bagus. Ini aja menurut gua sudah enak ya guys ya, apalagi semuanya dibagusin anjir dia tuh. Beh, gila sih ini sih. Benar-benar gua suka banget sama mod grafik ini guys. Walaupun mod grafiknya besar tapi di gua ini untungnya nggak nge-lag ya guys ya. Nanti untuk spek PC-nya gua cantumin di deskripsi ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke tutorial installnya. Let's go. Oke, jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu ya. Ntar gue cantumin link ini di deskripsi. Silahkan kalian download ya guys ya. Nah, ini untuk mendownload mod grafiknya, kalian klik aja Grand Theft Auto 5 yang ada di kiri bawah nih. Kalian klik, dan nanti bakal muncul seperti ini. Kalian klik lagi di sini. Dan di sini ada contoh video dan foto dari mod grafik Natural Vision Evolved-nya.
Nah di sini untuk downloadnya kalian klik aja di sini nih download. Nah nanti bakal muncul tab baru. Tapi kalian jangan aneh kalau misalkan kalian pencet tab lagi, websitenya beda guys. Karena dia ini menyediakan beberapa website ya, mungkin supaya nggak diblokir. Jadi ini berbeda-beda ya guys ya. Tapi filenya dalamnya sama. Jadi terserah kamu mau download di sini atau di website yang ini. Intinya filenya sama ya guys ya. Kalian bisa lihat size-nya 13 GB. Oke langsung aja kalian download, dan setelah ada download bakal ada satu file seperti ini. Nanti setelah terdownload filenya totalnya jadi 12,5 gigaan guys. Dan ini benar-benar besar guys ya. Biasanya kan kita kalau misalkan download mod grafik low end ya, ada di kisaran 5 mega, 10, 15 mega ya lah mentok. Nah ini 12,5 giga anjir, yang benar-benar untuk kalian yang menggunakan spek PC atau laptop gaming, laptop dewa, silahkan kalian menggunakan mod grafik ini guys. Oke langsung aja untuk cara installnya gampang banget. Di sini kalian tinggal buka Open IV, dan jangan lupa di sini edit modenya selalu di onin ya guys ya. Nah setelah di onin kalian tinggal buka file modsnya aja. Nah di sini karena size nya besar jadi dibagi ya guys ya, ada part 1, part 2, part 3. Dan ini cara installnya OV, jadi gampang banget, kalian tinggal drag and drop aja satu per satu guys. Kita mulai dari part 1, di sini kita drag and drop seperti ini dan tunggu hingga loading ini selesai ya guys ya. Oke, nah ini udah terbuka ya guys ya, namanya Natural Vision Evolved Part 1. Langsung aja di sini kita install, dan di sini kalian klik folder mod, di sini kalian install. Tunggu sampai installnya selesai ya guys ya. Oke, jadi ini udah beres, langsung aja kita close dan kita lanjut untuk part yang kedua guys. Kita drag and drop lagi di sini, tunggu sampai loading ini selesai. Oke, jadi ini sudah muncul part yang kedua. Kita klik lagi install, lalu folder mods di sini, lalu klik install di sini, dan tunggu hingga installnya selesai lagi ya guys ya. Oke, ini udah beres, kita close dan kita install yang terakhir guys. Klik folder mods dulu di sini, lalu yang part 3 drag and drop seperti ini, tunggu sampai copy-nya selesai. Oke, jadi ini sudah terbuka ya, Natural Vision yang part ketiganya, klik install lagi, lalu mods folder, dan di sini klik install, tunggu hingga installnya selesai. Kurang lebih kita harus nunggu 3-4 menitan ya guys ya untuk menginstal ketiga part ini, jadi sabar aja. Oke, ini sudah terinstall semua, part 1, part 2, dan part 3. Nah, di sini gua bakal kasih tahu kalian gimana bang kalau untuk cara uninstallnya ketika GTA 5-nya crash atau error. Nah, gampang banget ya guys ya, di sini udah disediain untuk cara menghapus atau menguninstall mod Natural Vision. Jadi di sini kalian pergi aja ke optional add-ons. Nah, kalian pergi yang paling bawah nih, ada Natural Vision Uninstaller. Di sini kalian tinggal buka aja. Nah, ini udah tulisannya guys ya. Kalau kalian ini menghapus, silahkan kalian tinggal drag and drop seperti ini guys ya. Jangan lupa di sini edit modenya harus di onin dulu lagi. Nah seperti ini, langsung aja di sini kita klik aja install kalau kalian pengen menghapusnya ya guys ya. Jadi gampang banget, ini udah disediain, kalian nggak perlu khawatir kalau GTA 5 kalian nanti bakal nge-crash guys. Nah di sini untuk optional add-onnya, gue juga menginstal beberapa ya guys ya. Kalau misalkan PC kalian kuat, silahkan kalian install semuanya nih satu persatu. Tapi karena PC gue sepertinya nggak kuat install semua, jadi di sini gue install aja beberapa ya guys ya yang menurut gue ini penting. Yang pertama di sini ada White Street Light ya, nomor 12, kita buka, dan di sini gue bakal install yang ini aja ya guys ya. Oke seperti ini. Nah di sini langsung aja klik install, lalu di sini mods folder, dan di sini klik install ya guys ya. Nah kalau kalian gak mau juga atau mau dihapus, tinggal uninstall lagi. Pokoknya ini udah disediain lengkap dan gampang banget untuk cara installnya guys. Oke, dan yang kedua di sini gua mau nambahin juga yang LSPDFR compatibility pack. Jadi kalau kalian main LSPDFR, kalian harus masukin juga yang LSPDFR compatibility pack ini guys, supaya nanti terbaca kalau main LSPDFR si mod grafiknya. Oke. Oke, ini udah beres. Selanjutnya di sini kalian bisa back aja, dan kalian di sini lihat yang namanya Red Share Shader. Oke, langsung aja di sini untuk OpenIV-nya bisa kita close, dan kita buka directory game GTA 5 kalian ya guys ya seperti ini, dan langsung aja di sini untuk Rich Head Shader-nya kalian bisa drag and drop di directory GTA 5 seperti ini guys. Kayaknya segitu aja, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye yo. Terima kasih.